Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar membuat dompet rajut dengan teknik tapestri. Sebelum merajut, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, hakpen. Kali ini kita menggunakan hakpen nomor 3. Kemudian benang, kita menggunakan benang polyester. Kita menggunakan 2 warna benang. Kemudian kita menggunakan penanda. Ini sebagai penanda nanti di saat kita merajut. Kemudian korek api. Nah, sekarang mari kita merajut bersama. Yang pertama, kita buat slip knot. Kemudian kita buat 41 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah dapat 41 rantai. Kemudian kita akan membuat 40 SC. Kita mulai dari chain yang kedua. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang sebanyak 40 SC. Kita buat sampai di ujung sini. Kita sudah sampai di rantai yang pertama tadi. Kita buat 1 SC, kemudian buat 1 rantai, kemudian kita putar. Kita lanjut membuat 1 SC di masing-masing lubang sampai ke SC yang di ujung ini. Ini totalnya sebanyak 40 SC. Kita lanjut. Kita sampai di ujung, kemudian kita buat 1 rantai lagi dan kita putar lagi. Kita buat SC bolak-balik dengan cara yang sama dari row 1 tadi. Kita buat sebanyak 10 row. Nah, sekarang kita sudah berada di lubang terakhir. Ini sudah selesai membuat 40 SC bolak-balik sebanyak 10 row.
Kemudian kita lanjut membuat SC berkeliling. Untuk membuat SC, di setiap sudut ini kita isi 2 SC. Dalam satu lubang kita isi 2 SC. 1 2. Kemudian kita lanjut ke lubang berikutnya. Kita buat berkeliling 1 SC di setiap lubang. Untuk di bagian sudut kita isi satu lubang itu 2 SC. 1 2. Kemudian kita lanjut sampai ke sudut sini, kita isi 2 SC di sini. Untuk di sini 1 SC di setiap lubang. Kemudian di sudut ini kita isi 2 SC. 1 SC lagi sampai ke sini. Kemudian di sudut ini kita isi 2 SC. Kita sudah selesai membuat SC berkeliling. Di setiap sudut kita isi 2 SC dan di setiap baris ini kita isi 1 SC berkeliling. Kita sudah sampai di sini. Kemudian setelah membuat SC berkeliling, kita lanjut dengan membuat SC back loop. SC back loop itu kita bekerjanya di satu helai benang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau yang ini, kalau kita masuk di sini, berarti ini 2 helai benang. Tapi kalau kita masuknya di sini, ini adalah SC back loop. Nah, sekarang kita masuk di SC back loop. Kita buat berkeliling. 1 kita buat berkeliling sebanyak 3 row. SC back loop sebanyak 3 row. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjut buat berkeliling. Untuk SC back loop ini kita sudah tidak ada penambahan lagi ya teman-teman. Jadi di setiap sudut itu kita buat hanya 1 SC. Kita buat berkeliling 1 SC di masing-masing lubang. Ini SC back loop-nya kita sudah mulai masuk untuk motif dompetnya. Kita sudah selesai membuat SC back loop sebanyak 3 row. Ini kalau SC back loop hasilnya seperti ini. Tersisa 1 helai benang. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat motif bunganya. Ini kita kasih penanda. Kita hitung
dari sini, dari sudut sini, sudut sini sampai ke sudut sini jumlahnya 40 SC. Untuk bagian sudut yang ini jumlahnya 10 SC. Nah, sekarang kita akan membuat motif bunga. Ini kita kasih penanda. Ini 1 SC yang pertama, totalnya 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 kita kasih penanda. Kemudian 1 2 3 di SC 12 kita kasih penanda lagi. Kemudian ini 12 juga kita skip. Di yang ke-13 kita kasih penanda lagi. Kemudian di sini juga 7. Nah, untuk memulai motifnya kita membuat motif bunga. Kita lanjut dulu membuat SC. Bekerja dengan SC Backlog. Nah, sekarang kita akan mulai membuat motif. Untuk motif bunga, kita memerlukan 25 SC dari sini sampai ke sini. Jadi, kita akan membuat motif bunganya antara ini saja. Jadi, di sini kita kasih penanda dari SC yang pertama 1 2 3 4 5 6. Yang ke-7 kita kasih penanda. Kemudian kita hitung 1 di setelah penanda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 di sebelum penanda. Kemudian yang ke-26 kita pasang penanda. Kemudian kita hitung dari penanda sampai ke sini sebanyak 7. Nah, kita akan membuat motif hanya di antara penanda ini. Jadi, setelah penanda ini, SC setelah penanda ini kita jadikan sebagai 1 SC. Lubang yang pertama. Nah, ini patokan kita. Kemudian sekarang kita akan membuat motif bunga. Untuk motif bunga kita akan mulai di lubang ke-15. Jadi 14 kita buat SC dulu. Penanda kita tidak hitung. Nah, kita mulai bekerja di belakang penanda. Kita buat 14 SC. Tetap kita bekerja dengan SC backloop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita mundur lagi. Mundur 2 langkah. Jadi kita hitung setelah penanda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita berhenti dulu di 10, kemudian kita ambil benang yang kedua. Benang yang kedua kita selip di sini. Kita lanjut membuat SC dengan benang yang pertama tadi. Tapi benang pinknya, benang keduanya sudah kita selip. Thank you.
buat satu SCB club lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benang warna yang kedua tetap kita bawa sambil jalan di belakang. Kemudian kita sudah dapat 14 SC dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian di lubang ke-15 kita pakai benang warna kedua. Kita buka lagi yang ke-14, yang ke-14. Kemudian kita selesaikan dengan benang warna pink. Kita buat sebanyak 3 SC dengan benang warna pink, tetap dengan SCB club. 1 SC yang ketiga ini kita tahan dulu dan kita selesaikan dengan benang yang pertama. Nah, di sini sudah ada 3 SC dengan benang yang kedua. Kemudian kita lanjut membuat SC dengan benang yang pertama. Kedua tetap kita bawa di belakang. Nah, seperti ini. Sampai di sini kita tidak ada penghitungan karena kita akan membuat bunga hanya di bagian depan saja. Kita lanjut membuat SC sampai di penanda ini lagi, tetap dengan SCB club. Benang kedua tetap kita bawa sambil merajut berkeliling. Nah, kita lanjutkan sampai di sini. Kita sudah sampai di satu di SC yang pertama. Kita hitungannya tadi 25 SC. Jadi ini SC yang pertama. Kemudian kita lanjut membuat SC sebanyak 5.
Nanti di EC yang ke-6 kita ganti benang. 1 2 3 4 5. Di EC yang ke-5 ini kita selesaikan dengan benang kedua. Kemudian di lubang berikutnya kita buat 4 SC dengan benang kedua. 1 2 3 4. Di SC ke-4 ini kita akan selesaikan dengan benang yang pertama. 1 2 3 4. Kemudian kita lanjut membuat SC dengan benang pertama sebanyak 4. 1 2 3 4. Di SC ke-4 ini kita selesaikan dengan benang warna kedua. Kemudian kita lanjut membuat SC dengan warna benang kedua sebanyak 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Di SC ke-6 ini kita akan selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita lanjut membuat SC dengan benang pertama berkeliling hingga sampai di sini lagi. Kita kerjakan berkeliling lagi dengan benang pertama. Sampai di penanda. Kemudian penanda kita pasang lagi. Kita lanjut membuat 3 SC dengan benang yang pertama. 1 2 3. Di SC ketiga ini kita mengakhiri dengan benang yang kedua. Kemudian kita buat delapan SC dengan benang kedua. Thank you.
Yang kedelapan ini kita selesaikan dengan benang warna yang pertama. Kemudian kita buat 2 SC. 1. Kemudian yang kedua kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita lanjut membuat 7 SC dengan benang warna pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita lanjut bekerja SC backlook berkeliling sampai di penanda ini lagi dengan benang yang pertama. Kita buat 3 SC dengan benang pertama. Di SC ketiga ini kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita lanjut dengan benang warna pink sebanyak 8 SC. 2 SC, 3 SC, 4, 5, 6, 7. Di SC ketujuh ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 2 SC. 2. Kemudian 2 SC kedua ini kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita lanjut membuat 7 SC dengan benang warna pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di SC yang ketujuh ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita lanjut membuat SC berkeliling sampai di penanda ini lagi . Kita buat 2 SC dengan benang yang pertama. Kemudian di SC kedua ini kita selesaikan dengan benang kedua. Selanjutnya kita akan membuat 9
Isi dengan benang kedua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Di SC yang ke-9 ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Di ke-9 SC ini, di SC yang ke-9 ini, ini yang ke-9, kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 2 SC dengan benang pertama. 1, 2. SC yang kedua ini kita selesaikan dengan benang yang kedua. Kemudian kita lanjut membuat SC sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ke-8 ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Selanjutnya kita buat SC berkeliling dengan benang yang pertama sampai di penanda ini lagi. Kita buat SC berkeliling. Kita tetap bekerja dengan SC back loop. Di sini kita akan membuat 2 SC. Satu, dua. Di SC yang kedua ini kita selesaikan dengan benang yang warna pink. Kemudian kita akan membuat 10 SC dengan benang warna pink. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. SC yang ke-10 ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 2 SC. 1, 2. SC yang kedua ini kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita lanjut membuat 7 SC dengan benang warna pink. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Di SC yang ke-7 ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita lanjut membuat SC berkeliling, SC back loop dengan benang yang pertama sampai di
penanda ini lagi. Benang pinknya tetap kita bawa sambil merajut. Penanda tetap kita pasang agar kita tidak lupa dengan barisan kita, dengan baris yang pertama. Nah, setelah penanda, kemudian kita buat satu SC dengan benang yang pertama, kita selesaikan dengan benang yang kedua. Kemudian kita buat 7 SC. 7. Di SC yang ketujuh ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 2 SC dengan yang pertama ini. 1 2. Kemudian di SC kedua kita selesaikan dengan yang dengan benang pertama. Dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 2 SC. SC yang kedua ini kita selesaikan lagi dengan benang yang pertama. Kita lanjut membuat dua SC. 1 2. Kemudian yang dua ini kita selesaikan dengan benang yang warna pink. Kita lanjut membuat 7 SC dengan benang warna pink. 7. Kemudian SC yang ketujuh ini kita selesaikan dengan benang warna yang pertama. Kemudian kita lanjut membuat SC berkeliling dengan benang pertama hingga ke penanda ini lagi. Thank you.
sekarang kita masuk row ketujuh untuk motif bunga. Sebelumnya kita buat satu SC. Ini penandanya kita pasang kembali. Kita buat satu SC. Kemudian kita selesaikan dengan benang yang kedua dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 7 SC dengan benang warna pink. 1 2 3 4 5 6 7. Di lubang yang ketujuh ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 2 SC. 1 2. Kemudian SC yang kedua ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. SC yang kedua ini kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 2 SC dengan benang warna pink. Kemudian SC kedua kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kita buat 2 SC. SC kedua kita selesaikan dengan benang warna pink. Selanjutnya kita buat 1 SC. Kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kita buat 1 SC dengan benang pertama, tapi kita selesaikan dengan benang kedua, benang pink. Kemudian kita buat 1 SC lagi dengan benang pink. Kita selesaikan lagi dengan benang yang pertama. Selanjutnya kita buat 1 SC dan kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 2 SC dengan benang warna pink. SC kedua, kita buat 3 SC dengan benang warna pink. Kemudian SC ketiga kita selesaikan dengan benang yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut membuat SC berkeliling dengan benang yang pertama. Kita buat SC sampai penanda ini. Kita tetap bekerja dengan menggunakan SC backloop. Kita buat sampai di penanda ini. Kita buat 1 SC. Sekarang kita lanjut row ke-8 untuk motif bunga.
kita buat satu SC setelah penanda. Kemudian kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 6 SC dengan benang warna pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6. SC ke-6 ini kita selesaikan dengan benang warna pertama. Kemudian kita buat 1 SC dan kita selesaikan dengan benang warna pink. Kita buat 1 SC. Kita buat 1 SC. Kemudian kita selesaikan dengan benang pertama. Kita buat 2 SC. 1, 2. Kemudian SC kedua ini kita selesaikan dengan benang warna pink. Kita lanjut membuat 1 SC dengan benang warna pink dan kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 1 SC dengan benang pertama, kita selesaikan dengan benang pink. Kemudian buat 1 SC dengan benang pink dan diselesaikan dengan benang pertama. Nah, kemudian kita buat 4 SC dengan benang pertama. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita selesaikan dengan benang warna pink. Kita buat 2 SC dengan benang warna pink. 1, 2. Dan kita selesaikan di SC kedua, kita selesaikan dengan benang yang pertama. Nah, kita lanjut membuat SC berkeliling sampai ke penanda ini dengan benang yang pertama. Sudah sampai kembali di penanda. Buat 1 SC di penanda ini, kemudian pasang lagi penandanya. Kemudian kita buat 1 SC dan kita selesaikan dengan kita buat 2 SC setelah penanda dengan benang yang pertama. Kemudian di SC kedua kita selesaikan dengan benang warna pink. Selanjutnya kita buat 5 SC dengan benang warna pink. 1, 2, 3, 4, 5. Di SC kelima ini kita selesaikan dengan benang yang pertama.
Kemudian kita buat 8 SC dengan benang ini, dengan benang pertama. Kemudian di SC ke-8 ini kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 4 SC dengan benang warna pink. 1, 2, 3, 4. SC ke-4 ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 2 SC dengan benang pertama. Di SC kedua kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 3 SC dengan benang warna pink. SC ketiga kita selesaikan dengan benang yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut membuat 1 SC back loop berkeliling sampai di penanda yang ini. Nah, sekarang kita buat SC back loop di setiap lubang. Sudah sampai kembali di penanda, buat 1 SC di penanda ini, kemudian pasang lagi penandanya. Kemudian kita buat 1 SC dan kita selesaikan dengan kita buat 2 SC setelah penanda dengan benang yang pertama. Kemudian di SC kedua kita selesaikan dengan benang warna pink. Selanjutnya kita buat 5 SC dengan benang warna pink. 1, 2, 3, 4, 5. Di SC kelima ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 8 SC dengan benang ini, dengan benang pertama. 7, 8. Kemudian di SC ke-8 ini kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 4 SC dengan benang warna pink. 1, 2, 3, 4.
C keempat ini kita selesaikan dengan benang yang pertama. Kemudian kita buat 2 SC dengan benang pertama. Di SC kedua kita selesaikan dengan benang warna pink. Kemudian kita buat 3 SC dengan benang warna pink. SC ketiga kita selesaikan dengan benang yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut membuat 1 SC back loop berkeliling sampai di penanda yang ini. Nah, sekarang kita buat SC back loop di setiap lubang.